kita simulasi ketika power genset masuk di panel PPRCU, kita close-kan MCB Q2-nya, kita naikkan ke load-nya. Ya, dengar kontaktor kerja. Kontaktor kerja. Ya, kurang lebih seperti itu. Jika PLN hilang, genset masuk, power genset dari LVMDP ke panel PPRCU, dan panel PPRCU ke panel PP 3, dan selanjutnya dari terminal Q2 dia ke MCB Q2, lalu ke outgoing masing-masing ke kontaktor, dan kontaktornya sudah hidup semua. Lalu di situ load prioritas yang dikonekkan ke kontaktor sudah tersalurkan. Demikian fungsi dari panel PPRCU ke panel PP tiap lantai.